Honor sekarang bukan main lagi kan. Hari tu kita dengar kita ada pelancaran Magic 4 Pro. Tapi kali ni kita ada sebuah earbuds yang agak flagship tau. Inilah Honor Earbuds 3 Pro dan boleh katakan dia ada pihak lawan yang terdekat. Siapa dia? Jom kita review. Assalamualaikum dan hai. Jadi first kali ini ialah sebuah tak ada nak kata flagship sangatlah, tapi yang terbaik yang dikeluarkan oleh Honor. Harga dia pun terbaik juga, itu RM699. Jangan skip dulu, dapat lu. Jadi apa yang menarik sangat tentang earbuds dia? Kalau tengok rekaan ni, kalau tanya saya memang tak berapa nak menarik lah. Belakang lah tulis Honor kan, depan ni kita ada lampu, bawah USB Type-C. Itu je. Tak ada something new dekat sini. Dekat bahagian dalam ni kita ada earbuds dia bereko pendek dekat sini. Okay. Okay, dan juga ini kita ada ear tips dia. Satu rekaan yang sebenarnya saya kurang pasti nak cakap macam mana. Bagi saya pakai dulu. Kalau tanya saya lah, saya selesa dengan earbuds 3 Pro ni. Tapi satu masalahnya ialah bila telinga saya yang agak banyak wax ni, dia akan terasa licin kat sini tau. Berbanding dengan earbuds yang saya pernah pakai sebelum ni, yang ini terlalu licin. Yang membuatkan saya bila saya dah capai satu tahap yang mana saya dah start berpelur kat sini kan. Dalam masa sejam tu saya rasa macam tak apa nak best selesaan dia. Tapi kalau tanya gripping dia agak bagus kat sini. Kalau telinga anda tak ada wax, saya rasa tak ada masalah kot. Mungkin masalah ni bagi saya je lah. Jadi bab keselesaan dia, saya boleh bagi sekitar 6/10. Bukan untuk saya, tapi mungkin untuk anda. Kemudian benda yang paling syadu dekat sini ialah bab bunyi dia. Bunyi dia memang padu, babe. Bunyi dia dengan harga yang anda bayar tu memang kena lah. First kali kalau tanya saya bunyi bass, bass dia memang berdentum kat sini, memang berada dekat tempat dia, memang layan bila ada bunyi bass. Dia tak ada bass yang flat kat sini. Anda akan rasa macam terangkat sikit bila kena bass. Kemudian kalau tanya saya bab vokal dia pun bagus. Dia tambah dengan clarity yang agak bagus. Memang dengar dengan bunyi yang agak sharp kat sini. Ditambah dengan treble juga high yang stabil kat sini. Boleh katakan kalau anda nak dengar lagu memang puas hatilah dengan harganya. Ada satu features yang lain pada yang lain yang tak pernah dia nak buat orang tapi owner nak buat, iaitu kita ada fungsi cek suhu. Alam-alam benda ni ada dalam telinga kan, boleh cek suhu terus. Anda just tap je kat sini dan earbuds ni akan bagi tahu anda suhu semasa badan anda. Kemungkinan akan berguna bila anda rasa macam nak demam kan. Anda duduk office, tiba-tiba anda rasa badan anda panas kat sini, anda boleh cek. Tapi kalau anda rasa sihat walafiat je, saya rasa mungkin fungsi ni tak berguna kot. Apapun, satu benda yang agak bagus daripada owner, dia memperkenalkan something new dalam teknologi earbuds. Anda rasa okey tak? Cuma satu kelemahan yang saya jumpa dekat sini lah. Kalau anda guna sebuah smartphone selain pada owner, memang rasa tak best. Sebab kalau anda guna selain pada owner, anda nak masuk setting earbuds ni memang susah tau. First sekali kalau nak masuk, anda kena download apps dia. Anda bayangkan, apps untuk owner ni, anda kena daftar dulu, verify lah, apalah kan. Baru anda boleh setting earbuds anda. Satu benda yang agak leceh lah kat sini. Tetapi kalau anda guna sebuah smartphone daripada owner sendiri, anda boleh terus setting kat sini. Dan setting dia agak bagus. Anda boleh setting dari segi call audio dia kan, jawab call ke macam mana, button dia nak ubah macam mana, ataupun anda nak buat untuk dia punya fungsi khas. Fungsi khas dia iaitu noise control, yang mana sebenarnya anda boleh tap je 3 kali kat sini untuk tukar noise control. Inilah benda yang anda boleh tengok dekat dia punya setting. Okay, kita ada noise cancellation, off ataupun awareness mode. Dan untuk noise cancellation ni ada 4 jenis. Anda boleh pilih mode intelligent, yang mana dia agak aktifkan mengikut kesesuaian, ataupun anda boleh guna cozy, moderate ataupun ultra yang paling padu sendiri. Setakat saya try lah, saya cuba dekat bahagian luar, saya boleh katakan dia punya noise cancellation dia memang agak padu. Tetapi ada lagi satu yang lebih padu sedikit sebab dia punya jurang tu tak terlalu besar sangat, iaitu pesaing terdekatnya. Anda tahu siapa? Pesaing terdekat dia ialah Redmi 3T Pro. Tapi saya tak adalah nak bandingkan one by one sangatlah. Kalau tanya saya, saya lebih suka audio dekat owner ni. Tapi untuk noise cancellation dia dan juga keselesaan untuk kegunaan saya, saya lebih sukakan Redmi tu. Apapun, saya boleh katakan noise cancellation dia waktu saya guna dalam LRT ke ataupun waktu naik motor ke, memang boleh katakan anda lebih fokus mendengar lagu. Dan selain itu juga, apa yang owner katakan kat sini, dia ada mic yang bagus. Sebagus mana mic dia? Apa kata kita test? Alright, inilah test mic untuk kita punya Honor Earbuds 3 Pro. Macam dengar okey atau tidak kualiti audio dia, saya cuba senyap sekejap.
Jadi saya nak cuba buka noise kat bahagian depan saya dan saya cuba senyap dulu. Jadi kalau saya boleh bercakap dan juga ada noise kat bahagian belakang, adakah bunyinya still lagi fokus atau tidak? Tinggalkan pendapat anda kat bahagian bawah. Bercerita tentang gaming, kalau anda tengok website owner, dia katakan Earbuds 3 Pro ni ada gaming mode. Tapi waktu saya tengok setting dia, tak ada gaming mode. Kalau tengok dekat setting smartphone lah. Tapi kemungkinan besar akan ada update selepas ni. Jadi kita tunggu sama-sama. Dan saya juga dah test kat sini main game kan. Saya boleh katakan latency dia not bad. Boleh terasa delay dia tapi agak rendah. Itu je. Tapi kalau cakap saja tak best kan. Apa kata kita cuba sama-sama? Cumanya bak bateri dia kalau anda tanya saya, penggunaan saya sekitar 4 jam macam tu je, yang mana apa yang owner kata boleh bertahan sehingga 24 jam dengan casing kat sini, dan dia ada fast charging. Jadi itu yang membuatkan anda tak perlu risau. Ditambah kalau anda tertinggal USB Type-C, yang mana kemungkinan anda tak tertinggal, anda boleh gunakan wireless charging untuk charge dia. Simple. Walaupun nampak rekaan casing biasa-biasa, tapi ada fungsi wireless charging kan. Not bad. Sebelum saya pergi kat kesimpulan, saya ada beberapa benda yang saya tak apa suka bila guna earbuds macam ni tau. Satunya, kalau saya duduk dalam bas, bila duduk dalam bas, dia punya keadaan tu lain macam sikit tau. Yang mana saya akan rasa macam ada bunyi pop 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 dekat earbuds saya, yang mana memang sangat-sangat annoying. Tak kisah earbuds 3 Pro ni ke ataupun earbuds daripada Xiaomi ke, sama juga. Jadi secara kesimpulannya, dengan harga RM699, hadir dengan dua jenis warna. Inilah warna putih dan satu lagi ialah warna grey. Kalau tanya saya lebih minat warna grey. Warna putih ni kurang. Kalau anda lebih mementingkan kualiti audio dekat sini, nak pengecasan yang pantas kan, USB Type-C, wireless charging kan, ada dekat Earbuds 3 Pro ni. Ditambah juga dengan dia punya active noise cancellation dia yang bagus kat sini kan. Memang saya rasa puas hatilah. Cuma mungkin kepada anda yang telinga banyak wax tu, saya kurang recommend sikit. Kalau anda tanya saya lah. Tapi bagi saya rasa tak ada masalah kot. Mungkin anda boleh cuba-cuba. Jadi apa pendapat anda tentang Honor Earbuds 3 Pro? Tinggalkan pendapat anda kat bahagian bawah. Dan macam-macam lupa like, subscribe juga, share. Terima kasih. Jumpa lagi.